Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel I Can Learning atau bisa dibaca I Can Learning. Kita masih lanjut mengenai soal SBMPTN TPS nomor 6 ya. Oke, soal berarti ini nilai 23 dalam segi 4A ini segi 4B. 23 di sini itu adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segi 4A. Jadi ada angka 5, 3, 7, 4 tuh kita utak-utak ya, kita puter-puter gimana caranya kita pakai operasi hitung yang mana aja nih. Kita pilih, nah ini biar hasilnya 23 gitu. Dengan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat, nah berapa nih? Ayo kita coba. Ini caranya bisa bebas ya, mungkin bisa 4 tambah 5, bisa tambah 3 tambah 7, atau bisa 7 tambah 3 kurangin 5 kali 4. Ayo gimana tuh coba. Ayo. Oke. Jadi gini, kalian memang harus melatih kecepatan dalam berhitung ya untuk menentukan 23 ini. Sebenarnya tipsnya itu dulu. Makin cepat kalian berhitung, terus hasilnya dicek, oh tidak sesuai, misalkan coba lagi gitu ya. Oke. Coba kalau misalnya kita pakai gigi seperti ini, misalkan 4 kali 5, 4 kali 5 20, kita coba-coba dulu ya. 7 kali 3 21, ada hubungannya dengan 23? Gak ada ya, gak ada. Kalau gak ada, kita cari yang lain. Caranya gimana? Misalkan 5 kurang 3 berapa gitu ya, 5 kurang 3 misalkan 2, 7 kali 4, yang ini dikali, yang ini dikurang, misalkan 28, 28 sama 2 biar 23. Oh, nggak bisa juga. Berarti caranya gimana? Mungkin silang 7 sama 5. Set 7 sama 5 sek 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 sek. Nih, 7 sama 5 dikaliin berapa? 35. 4 sama 3 dikaliin berapa? 12. Ada hubungannya nggak 35, 12 dan 23? Ada hubungannya? Oh, ada ternyata pemirsa. Jadi kita ketemu gitu ya. Jadi 35 dikurangin 12 hasilnya 23. Jadi gitu ya, jadi silang kita. Begitu pun dengan yang ini. Berarti 8 nya dikali 5 berarti hasilnya 40. Dan yang ini 4 kali 6 hasilnya 24. Lalu diapain? Kalau tadi kan 35 sama 12 dikurangin biar hasil 23. Begitu pun ini 40 berarti tanda ininya nih kita pakai warna biru ya pemirsa. Nah, tanda tanya itu berarti tinggal 40 dikurangin 24 hasilnya 16. Jawabannya yang bebek. Bebek apa yang berasal apa ya, berasal dari buah. Nah, ayo naik sini sengaja ya. Bebek apa yang berasal dari buah? Nah, gampang banget jawabannya adalah rujak bebek. Nah, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.